sepatu yang ini? Aneh. Oh, sebentar. Yang ini bukan? Nah, ini dia nih yang saya cari, Mbak. Sama kan? Sama. Buat istrinya ya? Si calon sih. Ini yang 600 ribu kan ya? Oh, iya. Nggak ada diskon nih buat saya. Oh, nggak ada. Aduh. Ini 600 ribu yang sebelah kiri juga dapat kan? Iya, dapat lah. Jadi diambil nih? Saya ambil. Oke, kalau gitu kita langsung ke kasir ya, Mas. Oke, ayo, siap. Ada di Instagram mereka. Oh, Mas Maya. Itu Mas Iqbal datang. Bang. Kamu jam segini baru datang sih, Bang? Banyak orderan ya hari ini. Gitu deh. Saya buka rahasia ya. Sebenarnya Iqbal itu pengen membahagiakan Mbak Asna. Kalau horor banget sih boy ini, Mul. Semoga Asna bisa bahagia. Ini, Mbak. Mbak Prima kasih tahu Iqbal ya? Ya, abis pas lo nelfon Iqbal denger gimana, Mbak? Bal, ini kan mahal banget. Bal tahu kalau Nak suka sepatu itu karena ngelihat sepatunya Mbak Prima. Ya, Bal beliin. Mbak tahu mahal, Mbak cuma jual PS doang kok ke Boni, bayarin Mbak Mawar. Udah deh beli sepatu. Ya ampun, Mbak. Udah, Nak terima aja sepatu dari Bal. Itu orang salah. Ya, sih, salah. Tapi hitam, Mbak. Tapi nggak apa-apa kok, yang merah juga bagus. Cuman nggak pede aja. Masa sama Mbak Prima? Harusnya kamu menghargai upaya Iqbal membahagiakanmu. Iya, tapi kan sebenarnya juga kalau mau bahagiain gue nggak usah kayak gini juga gue gampang kok dibahagiain. Contohnya apa? Kasih tebak-tebakan garing lo, gue juga bahagia. Nah, bener tuh bener. Wah. Mas Iqbal paling jago nyari tebak-tebakan. Waduh, ternyata demen nih sama tebak-tebakan gue selama ini. Iya, iya dong. Gue punya satu, ya. Sepatu apa yang bisa jadi MC? Ah, lo jawab deh tuh. Sepatu apa yang bisa jadi MC? Sepatu Emmer. Ah, kagak bukan itu. Apaan? Sepatu apa yang bisa MC, ayo. Apaan? Sepatu cool. Lo, kenapa nih ada serundeng di sini? Rumput laut. Lo, tapi inget nggak? 4 hari lagi itu hari apa? Sekarang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat itu Mami arisan, terus Papi narik kayak biasanya. Papi tuh keterlaluan ya. Papi gak peka. Nih, kawan-kawan dulu. Gak mau dengerin ininya hasil dari tebak-tebakannya. Ini udah bukan apaan. Kembali ulang lagi buat Nak ya. Tukang tuh. Tukang apa yang selalu lihat ke atas? Oh, tuh nggak lucu. Jawabannya, tukang ojek yang lagi ngeliatin pujaan hatinya. Persis kayak Bal lagi ngeliatin Nak sekarang. Freak itu! Ya maju-maju terus dong, duduk. Gong! Sekarang Bal uapin deh. Enggak mau. Apa lo liat-liat lo? Gue buat ngajak. Berak!